Teman-teman, jadi ini adalah video sambungan yang tadi, dan setelah kita istirahat atau break, jadi rencana saya mau explore apa yang ada di sini, sama melihat ya. Ini sekarang sudah menunjukkan pukul setengah dua, jam setengah dua ya, jadi suasana itu sudah mulai gelap. Dan sebelum aku review-review karena melihat yang ada di sini ataupun kebutuhan yang unik atau mahal-mahal di sini, aku akan menunjukkan satu tempat yang bagus sekali, teman-teman. Bagus pokoknya. Itu sejenis air terjun kecil-kecilan, tapi dia memang bekas air terjun ya. Cuma sekarang sudah menjadi bekas pengambilan air bersih untuk orang-orang di sini dahulunya. Tapi sekarang udah kerannya, selangnya udah pada putus dan pada hilang semua. Tidak tahu hanyut atau karena sudah lama tidak terurus. Jadi sekarang aku mau tunjukin air ini cukup bagus sekali. Oke, sebelum aku ajak kalian mau menelusuri hutan ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung terus channel Jus Pangker ya, dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, teman-teman. Dan semoga subscribe kalian itu bermanfaat ya. Dan sekarang sudah mulai dingin sih cuaca, tapi lokasi ini sudah mulai gelap. Oke, kalau begitu kita langsung ke sana ya. Oke, terus. Teman-teman, di depan saya udah ada itu tumbuhan yang pernah viral waktu itu. Ini dia, keladi Homalomena. Cukup, ini pernah juga aku posting di beberapa bulan yang lalu. Ini jenis keladi Homalomena si daun glowing ya. Kalau saya gelar ini si daun glowing, kenapa saya bilang daun glowing? Karena daun ini kalau sudah terkena sinar matahari lah, sangat glowing sekali, bisa kalian sendiri. Nah, di ini juga ada itu kilo ya. Ini kilo, waktu itu kilo ini sangat viral juga di sini ya. Untuk saat ini teman-teman yang memang masih hobi tentang tanaman hias, ini cukup lumayan cantik dan masih bisa dibudidayakan. Cantik ya. Oke, teman-teman, aku mau antar kalian ke tuh airnya. Ini cukup bagus sekali kalau kita bikin video relaxing sleep ya, atau video penghantar tidur. Kalau mau lihat video penghantar tidur, nanti saya bisa anukan di deskripsi, link video di deskripsi. Saya sudah ada bikin channel untuk penghantar tidur juga. Oke. Lanjut. Aduh. Nah, ini ya. Wow, ini ya teman-teman. Di sini kalau mau untuk foto-foto, ya lumayan bagus sih ya. Bisa kalian lihat sendiri. Pokoknya keren lah teman-teman. Ini bekas air ya, bekas apa? Loading air bersih. Kalian lihat sendiri selangnya, itu. Selangnya di situ dan airnya pun lumayan deras ya, tapi kalau musim kemarau kayaknya ini kering ya. Kalau yang saya video ini sebenarnya ini tempat air lewat. Cuman karena surut ya, ini lah kondisinya. Ini bukan air merah, airnya bersih seperti ya, bening lah pokoknya. Ada yang pengen mandi, silakan mandi, dan ingin foto-foto silakan. Ya, kita mau foto-foto di sini. Sip, ini nanti saya jadikan foto. Kalau kalian lihat ini seperti lukisan ya, airnya mengalir. Buat-buat pengantar tidur, ini bikin konten pengantar tidur bagus ya teman-teman. Ini Kalimantan ya, Kalimantan masih terjaga keasliannya. Oke, kita lanjut, kita explore aliran sungai ini, dan nanti kita review-review ada beberapa tumbuhan unik, tentunya tanaman hias yang pernah viral
di tahun 2020 sama 2021 ya. Kalau yang sedetah di sini sebenarnya, kalau terkena percikan air seperti ini. Oke, next time kita bikin video mandi. Oke. Kita lanjut. Lagi lagi. Di sini banyak sekali tanaman hias teman-teman. Tapi sayang sekali luar karena sudah mulai gelap ya. Dan itu yang kalian lihat ini. Di belakang saya ini masih ada humalongnya nah, yang pernah viral waktu itu ya. Dan ada lagi tanaman hias air di sini banyak. Taruh di rumah kamera dulu. Nah, ini dia teman-teman. Ini cipalandra. Oke, jadi mengingat suasana di sini sudah mulai gelap, karena kita memang dari tempatnya jauh sekali ya. Tapi kalau di atas sana itu masih terang. Ini sudah mau setengah dua siang lah. Nah, jadi aku tidak bisa review banyak ya, karena gelap sekali. Percuma aku jelaskan, tapi tetap sama ya, tetap gelap. Nah, jadi aku mungkin akhiri videonya sampai di sini. Dan bagi teman-teman yang baru sesasar ke channel saya ini, mohon dukungannya. Dan jangan lupa dukung terus channel Sanser dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah setia di channel ini, terima kasih. Sampai saat ini masih tetap standby di channel ini. Oke, mohon maaf ya teman-teman, karena hari ini suasana yang sudah gelap. Muka saya pun sampai tidak kelihatan ya, karena gelap sekali. Jadi aku akhiri videonya sampai di sini. Oke, lagi saya minta mohon maaf. Dan sampai jumpa, bertemu di video berikutnya teman-teman. Salam Lestari ya, tetap semangat. Let's go.